Papa. Siapa? Papa. Papa. Nih. Yes, hari ini kita bakal main ke rumah sahabat aku, namanya Dana, dan juga istrinya. Mereka punya anak kembar namanya Narda dan Ardo. Nanti kita bawa Reden juga, ada Aisyah. Mereka akan bicara seputar bagaimana sih repotnya kalau punya anak kembar lahir langsung dua bersamaan. Jadi bakal ada chit-chatnya antara Mama Kim dan Mama Manda. Kasih tahu apa? Sedih apa? Hah? Mama apa? Tuh. Oh, iya. Sini. Maunya gini. Reden. Reden, hey. Lihat sana. Come here. Kiss me. Kiss mama. Bye. Thank you. I love you. Ini seharusnya kan Reden biasanya tidur jam 10 apa jam 11. Sekarang udah mau jam 1, dia belum bobo-bobo ya. Hey. You're supposed to go to sleep. No, ketawa. Reden, you don't want to go to sleep. Enggak. Ini bisa dibayangin ya kalau segini banyak anak kecil dalam satu rumah, enggak bisa semuanya bobo barengan, ya. Tadi yang ini bobo, ini bangun. Tadi ini bangun, ini bobo. Nanti gantian. Yang ini bobo, yang itu bangun. Nanti gantian semuanya. Ditambah yang ono. Hai. Akhirnya tidur juga, guys. Akhirnya digendong-gendong sama Mbak Bobo juga. Oke, hai Kak Amanda. Hai. Ini kan aku, kalau aku tuh anaknya dua langsung tapi di dua tahun yang berbeda. Kalau ini dua langsung tapi di hari yang sama, di jam yang tuh? Sama, jam yang sama, di menit yang sama, kalau nggak menit berbeda. Gimana tuh rasanya? Rasanya ya capek aja gitu, kayak ngurus dua. Ya benar, kayak ngurus dua tapi di waktu yang bersamaan. Capeknya langsung lah ya. Ekstra tenaga, ekstra waktu. Dan kuras menari. Yang aku dengar awalnya itu nggak keluar ya susunya ya. Awalnya itu gimana tuh? Kayak hampir seminggu itu nggak keluar sama sekali. Jadi mereka itu awal lahir itu kayak di rumah sakit emang dikasihnya ada susu formula. Cuman aku tetap mengusahakan, oh mereka harus minum ASI karena kan supaya jadi ada ASI eksklusifnya. Karena aku perjuangannya itu dari mana ya? Mompa di rumah sakit yang kalau udah mompa mau berapa banyak pun gak ada yang keluar sama sekali. Jadi kayak mompa angin gitu. Jadi udah pompa terus-terus setiap 30 menit tapi gak ada yang dipompa. Tapi rutin tetap setiap hari lakuin aja pompa terus gitu sambil mereka ngurus mereka sambil pompa yang juga sebenarnya nggak ada tapi harus diyakinin ada. Sampai akhirnya seminggu lah udah mulai santai juga, cuman udah mulai ngurus newborn kayak gini ya gitu. Udah mulai agak nggak kaget banget ya, tapi masih kaget gitu. Masih mulai, kantuknya kacau banget itu, kacau pasti banget, kan. Kacau banget. Akhirnya mulai keluar sedikit-sedikit gitu.
Terus dengan berjalannya waktu sampai ke sekarang 3 bulan sih udah mulai jadi banyak gitu, dari yang enggak pakai ASI akhirnya jadi separoh-separoh, 50-50, lama-lama jadi 70-30, akhirnya jadi full gitu. Jadi full ya sekarang. Full. Karena apa ya, aku kan sama Raiden kan aku ngerasa kayak cowok itu minumnya lebih banyak daripada cewek. Udah gitu ini cowok, iya, terus dua-dua at the same time. Jadi itu produksi susunya kan harus banyak banget kan ya. Iya, iya. Jadi itu hebat banget sih, sekarang benar-benar bisa eksklusif nih. Iya, eksklusif. ASI total, udah gak pakai super lagi. Enggak, ini benar-benar harus rajin, rutin aja. Jadi awal-awalnya tuh emang benar-benar gak keluar sama sekali ya. Karena pasti ada orang-orang banyak momis di luar sana yang ngerasa juga kok nggak keluar ya, jadi emang benar-benar harus diyakini yakini bahwa akan keluar, ASI itu ada dan akan keluar. Jadi pompa kosong nggak apa-apa, lanjutin aja terus iya. Karena yang aku dengar tuh kayak kalaupun let's say kita udah stop nih ASI for whatever reason, mungkin medical reason atau apa, terus kita mau kasih ASI lagi ke anak kita tuh kalau dipompa-pompa lagi keluar lagi. Iya. Dan ini capeknya tuh apa ya? Kalau malam-malam tuh suka bangun barengan enggak sih? Bisa. Itu gimana tuh? Ya kalau pokoknya kalau anak kembar tadi aku bilang capek waktu, capek itu ya capek gini. Satu tiba-tiba bangun, ya kan? Oke, kita berusaha menidur yang satu nih, menenangkan yang satu. Udah satu tenang, tiba-tiba nging, satu bangun lagi kan. Oke, tenangin lagi. Ya udah itu kayak on repeat jadinya. Begitu terus. Terus intinya kalian itu pasti butuh pertolongan, yang punya ibu-ibu anak kembar, kalian butuh pertolongan, jadi jangan pernah takut untuk minta tolong. Iya, jangan takut. Minta jangan ngerasa tolong. Kayak oh gue bisa semuanya sendiri, iya, gak usah ngerasa kayak banget. Gitu. Oke, enggak gitu. Kasian. Ngapain? Iya, karena kasian juga di mentalnya kita juga, karena what our babies need itu adalah ibu yang happy, yang bisa tenang. Kalau kitanya happy, kita ya tenang, babynya juga bisa ikut happy, ikut tenang. Aku pun dua, dengan umur yang berbeda, aku ngerasa yang gede sih yang lebih susah ya. Karena udah lari-lari. Udah kesana kemari, udah heboh gitu. Udah kan? Heboh, udah makan, ya kan. Jadi grateful banget lah dengan aku ada yang nolongin, ada mbak yang nolongin. Ya Raiden! Ini gak bisa nih miring gini. Namanya pajangan tuh harus lurus dan di rumah orang tapi begini ya. Enggak harus lurus. Kayak risih gitu ya ngeliatnya. Ya. Oke, okay, Raiden, tos. Tos. Five. Tos. Ah. In this episode of What's in the Baby's Bag, kita ada barang-barang yang harus banget kita bawa kalau kita lagi keluar. Ini buat dua bayi yang berbeda umurnya. Kamu mau ikutan? Sini. Jadi, kalau buat yang masih breastfeeding, ini helpful banget. Ini kayak penutup gitu. Jadi kapanpun, dimanapun, tutup, terus udah tinggal nyusuin di dalam kamar. Terus, apalagi zaman sekarang, ada face shield, masker, harus bawa, ada apa lagi nih ya, disinfektan. Ada baby safe antibacterial sanitizer. Nih, cuci tangannya. Ada tisu basah, banyak banget. Ada yang buat pantat, buat muka, buat antibacterial, ada yang buat botol. Jangan lupa popoknya, aku
aku biasanya bawa 3-3 just in case. Ada sendal buat yang bisa jalan, buat yang udah bisa jalan ini. Sendok, garpu, tempat makan. Ada ganti baju in case of dia gumoh kayak pipis di mana-mana, bocor pampersnya apa gimana. Mainan. Ada tempat buat baju kotor. One sock, oh enggak. Ini ada dua. Oke, socks. Ada pipnya. Ada sabun. Itu sih yang very essential harus dibawa. Jangan dimasukin mulut. Lupa yang ke mouth. Yes, itu guys. Ini sangat penting pokoknya. That's what you have to have in your bag. Gantian aja, yang ini bobo, yang itu nyusu, yang ini main, yang ini nyusu, yang ini main, yang itu bobo. Udah ganti-gantian aja, putar-putar. Iya. Bye Nardo. Dadah Nardo. Bye. Ya, nanti kalau udah gede, gedean kabarin ya. Kabarin. Terus kita main lagi, gak sih? Bye. Dadah.